Kalau kita tidak kita menganggap selain Allah itu adalah makhluknya, itu gak musyrik. Kalau sudah mengatakan ini adiknya atau iparnya atau ponakannya Allah, itu baru musyrik itu. Kita tawasul dengan Nabi Muhammad, tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, itu adiknya Tuhan apa, kak? apa ponakannya? Enggak bukan, makhluknya. Paham tidak? Betahu ila il wasilah. Ya kita minum obat lah, kita minum obat pergi ke dokter minum obat. Yang menyembuhkan bukan dokter bukan obat, tapi wasilahnya adalah dokter dan obat berdasarkan ilmu, berdasarkan logika. Nah, kita minta pada kibuyut berdasarkan apa tuh Emosional. <guluh> Tetapi kita meyakini bahwa Allah yang, yang menciptakan Allah yang menakdirkan kita minta tolong pada Ki Gede atau Ki Buyut, Ki Gede Palimanan, Ki Gede ke Gunung Cerme jaga Gunung Cerme. Dulu oleh Syekh Subakir, jadi wali pertama datang ke Indonesia namanya Syekh Wasil, kuburan di Kota Kediri, belakangnya Masjid Kota Kediri. Namanya Riasidin Anisaburi. An pertama ulama besar datang ke Jawa. Terus berkenalan dengan Ratu Sima, Raja Kalingga Jepara. Ratu itu diajari oleh Kiai Subakir keadilan. Apa itu adil? Bagaimana caranya adil? Akibatnya apa kalau raja itu adil? Sampai terkenal Ratu Sima itu ratu yang tetapi tetap tetap apa Hindu apa Buddha? Hindu, Hindu. Enggak masuk Islam enggak. Terus ke Kediri bawa kitab Asror kitabnya namanya apa? Asro Diterjemahkan diajar kepada Prabu Joyoboyo Raja Kediri Eh setelah dari bahasa Jawa namanya Ramalan Joyoboyo. Joyoboyo Baru itu kita bisa Wasil Saya pindah toka di depan SBY SB baru dengar tuh baru kaget Itu pembukaan Muktamar Tarakot Malang SBY baru dengar Kita asalnya kita, kitab Arab iya Kemudian datang Syekh Subakir, Syekh Subakir datang karena pedagang Persi kalau ke Jawa berangkat 50 pulang 30. Mati di Jawa. Berangkat lagi pedagang misalkan 40 pulang 20. Ada apa di Jawa tuh? Pedagang kalau berangkat ke Sarawak mati separoh lagi. -lagi. Datanglah Syekh Subakir ke sini, eh ternyata baik di dedemitnya, oh dedemit. Kendroo di, di Jawa tempatnya itu. Nah itu diperkuat oleh Syekh Al Masudi dalam kitabnya Mulu Zahab. Beliau melanglang apa namanya melancong sampai ke ya India Selatan lah, sampai naik ke gunung mentok di situ melihat ke selatan, hmm jujur syaitan. Tadi nah, kita berpuasa, hmm ya. sebelah sana tuh jujur syaitannya, ini setannya saya Syekh datang ke sini, setan-setan yang nakal-nakal ditangkepin, buang ke laut selatan. Kecuali ada dua makhluk halus yang tidak nakal, tapi nggak mau masuk Islam nggak, tapi nggak nakal. Sang yang semar dan sang yang togok. Percaya silahkan, nggak apa-apa. Saya subakir kemudian di belakang masjid agung berdiri kalau saya kalau saya subakir eh, itu saya wasil kalau subakir banyak kuburannya ada yang bilang gunung di yang Wonosobo ada di gunung di Wajo ada di yang jelas di Fatihaya. InsyaAllah Insya Allah di Fatihaya. di Tawasuli saya subakir saya wasil Syekh Kuro, Syekh Zatul Kahfi, Nur, Nurjati, Syekh Bayanullah, Di Fatihaya. Eh, Pangeran Cakrabuana, Bangar, pangeran Badar. Ini orang Cirebon, terutama orang Cirebon itu terutama. orang Jawa Timur nggak tahu saya. Ini orang Cirebon terutama. Orang Cirebon itu sakti-sakti dulu. Nyimas Mas Gandasari, perempuan. Melawan mengalahkan Raja Galuh. Digunting rambutnya nggak mempan. Siti, siapa namanya? Nyimas Mas Ganda. Kuburannya gimana kuburannya? Panguragan. Panguragan itu apa artinya? Orang yang ilmunya sakti kayak apapun, lewat desa itu murag. Berdoa tuh jatuh, jatuh luntur. Orang punya punya ilmu banyak punya ilmu kesaktian melewati desa itu jatuh ilmunya, rontok rontok ilmunya. Maka disebut pamuragan. <guluh> Murag bahasa Cirebon Murag Ada lagi ki gede magelung. Ki gede atas angin. Pangeran Pasarean. Pangeran matangaji, Wah, itu orang sakti Cirebon luar biasa. Tapi kalau saya nggak sakti, Enggak orang sakti sendiri layak kita orang Cirebon kirim Fatihah supaya nyambung. Kita kirim Fatihah berarti saya sebut nama-nama tadi. Syekh Datul Kafi itu namanya Syekh Nurjati, itu gurunya Syekh Siti Jenar. Wal fariqus an annasara alladzina ya'budun al-masih alis salam. Ini berarti yang musyrik ini. Wal fariqu tsalitsu abadatul ausan penyembah berhala. Wa alam annahu la din aqdam min din abadatil ausan. Ketahuilah bahwa tidak ada agama yang paling lebih dulu daripada agama yang menyembah berhala paling dulu, paling kuno ini. Wa dzalika li anna aqdamul anbiya'i karena nabi yang paling dulu pun Allah alladzina Nukila alaihana atau naqala ilaihana tarikhuhum wa nuh nabi yang paling dulu yang ada sejarahnya itu nabi nuh ada sejarahnya wa huwa inna ma jaa bil rid 'alaihim 'ala ma Allah 'an qaumihi nabi nuh datang untuk mengkanter menentang kaumnya itu diceritakan oleh Allah wa qalu la tadharrun aalihatakum wa la tadharrun wadda wa la suwa wa la kaumnya nabi nuh ngomong sama saling-saling ngomong saling saling bilang satu sama lain jangan kamu tinggalkan tuhan kamu jangan kamu tinggalkan menyembah wad suwa ghuts yauq nasr nama berhala ini Fa'alimna Maka kita tahu Anna hadhil maqala takarat mau qabla Mawjudatan qabla Nuh salam Maka kita tahu bahwa Masalah nyembah berhala Ada sejak sebelum Nabi Nuh malah Nabi Nuh diutus untuk menasihati kaumnya Yang sudah menyembah berhala Wahia baqiyatun dal'an Penyembahan terhadap berhala itu sampai sekarang masih ada Bal aksar ahli alam mustamiruna ala hadhil maqalah dan kebanyakan penduduk alam dunia itu sampai sekarang masih memegang beriman kepada berhala. Mayoritas katanya. Kalau sekarang pemerintah apa? Baris Kristen ya? Sekarang mayoritas Kristen. Nomor dua. Dua Islam. Bukan Katolik. Wad-din والمذهب الذي هذا شأنه يستحيل أن يكون بحيث يعرف فساد بالضرورة لكن العلم بأن هذا الحجر المنحوت في هذه الساعة ليس هو الذي خلقني وخلق السماوات والأرض علم ضروري أقام التوذهب yang seperti ini mustahil bisa diketahui mustahil salahnya bisa diketahui dengan cara daruri orang Kristen benar apa enggak ya? Orang penyembah berhala itu benar apa enggak? Ya? Bisa enggak langsung salah? Bisa enggak? Enggak bisa. Harus pakai logika dulu, mikir-mikir. Mikir. Iya ya. Masa batu diukir oleh tukang pengukir? Tukang pengukirnya ya yang ya makan terasi ya ke wesel tukang pengukirnya tuh. Tukang mahatnya itu apa? Makan terasi dan ke ke WC. Eh, hasil ukirannya orang itu Tuhan kita sembah ya itu kan butuh berpikir butuh berpikir kita mau menolak bahwa ini bukan Tuhan butuh berpikir jadi artinya menganggap akidahnya mereka salah itu butuh berpikir bukan ilmu doruri tapi itu menyembah ilahnya berarti tauhidul uluhiyah tapi bahwa tidak mungkin batu ini yang menciptakan saya yang menciptakan langit menciptakan bumi doruri itu paham nggak paham ada nggak orang yang yakin ini, ini? ini batu yang saya sembah ini inilah menciptakan saya, menciptakan bumi, menciptakan langit. Ada nggak kira-kira orang kayak gitu? Nggak ada. Dia bahwa itu disembah, iya. Jadi tahu hidupuluhia. Tahu hidupuluhia ada nggak? Nggak ada. Batu diukir, yang ukir orangnya -orang ada, yang ukir orangnya -orang ada orang. Yang ukir itu tadi makhluk yang makhluk manusia. Kemudian itu ada Tuhan hasil ukirannya namanya Tuhan. Apa itu yang menciptakan kita manusia menciptakan bumi langit secara doruri menolak. Bukan, pasti bukan dia yang mencuri langit bumi ini. Tapi kalau disembah, disembah. Lakinna la'ima bi'anna hadhal hajar mahuta fi hadis sa'ah. Tapi mengetahui bahwa batu yang dipahat jam ini, saat ini, yastahil an yakuna bihaithu ya'rifu. Atau yang ya'alaya gimana? Laisa huwa, laisa huwa alladhi khulakoni wa khalaqas samawati ilmu daruri tapi mengetahui bahwa batu yang diukir ini adalah Tuhan yang menciptakan saya mencelang bumi itu jelas bukan ilmu secara daruri sudah fastahilu itbaqul jam'il azim alaihi bukan alaihim bukan alaihi maka tidak mungkin semuanya ini dinisbatkan kepada si batu itu fa jawai yakuna ali abadatil authar ghoradun akhar siwa jadi kalau gitu apa ya? Orang hanya berhal, tujuannya apa ya? Tidak mungkin meyakini berhalnya menciptakan langit dan bumi. Tapi kenapa disembah? Lah ini. Kenapa ya? Kenapa ya orang menyembah batu berhala? Padahal yakin dalam hatinya bukan ini yang yang menciptakan langit bumi itu bukan. Yang disembah lah ini. Wal 'ulama dzakaru fi ujuhan ahadaha Ma Zakar Abu Ma'shar Ja'far ibn Muhammad al-Munajjim al-Balkhi Fi ba'di musannafatih Satu Ada yang diterangkan oleh Abu Ma'shar Ahli falak, ahli bintang ahli astronom, Ahli astronom, ahli ngeramal Abu Ma'shar yang terkenal, terkenal Tapi ahli sunnah, ini ahli sunnah orang ahli sunnah Al-Balkhi Dalam kitabnya mengatakan annaka tsiran min ahli xin wal hind kanu yaquluna billahi malaikati kebanyakan cina dan india orang cina orang india beriman kepada allah dan malaikat wa taqiduna Allah ta'ala jismun mereka meyakini allah itu sosok wa zu suratin mempunyai form kah sema yakulu min suara indah apa cantik kalau laki-laki yang ganteng banget. Kalau perempuan Tuhannya yang cantik banget. Wa kada hal malaikat aidul fi sur mal hasanah. Demikian pula para malaikatnya formnya ganteng-ganteng bagus-bagus. Wa annahum kulluhum qad ihtajabu anna bis sama. Dan mereka mengatakan meyakini ahli Cina ahli India bahwa mereka terhalang untuk melihat Tuhan terhalang oleh langit kita sama, kita sama begitu ya. Kita nggak melihat Allah, nggak melihat malaikat karena terhalang oleh hijab. Gak usah langit, ya hijab, kita gitu terhijab. Gak bisa melihat malaikat, gak bisa melihat jin, gak bisa melihat setan. Wa <tuh> annal wajib alim ayya sawihu tamathila. Kemudian mereka mewajibkan dirinya menggagas, membentuk berhala. Ani qatil manzor. Ani qatil manzor yang indah pak apa dipandangnya lah hasanat roa yang bagus al hiyah bentuk al tika minta min sholli ilahul malaika yang menggambarkan gambarnya Tuhan dan malaikat jawabnya ya, karena Tuhan nggak kelihatan malaikat gak kelihatan mereka bikin patung patung ini menggambarkan rupanya Tuhan dia ya, bukan Tuhan bukan menggambarkan Tuhan seperti ini, seperti masih gambarannya bikin patung yang ganteng, atau yang gagah atau yang cantik, ini Tuhan. Tapi Tuhan aslinya nggak bisa kelihatan, terhalang oleh angin. Ini akidahnya orang India dan orang Cina. Zamannya Imam Rozi ya, sampai sekarang lagi itulah. Fa'akufuna ala fa'akufuna ala ibadatiha qasidina talabazzulfa ila Allah wal malaikati. Mereka kemudian menyembah tamasil ini, berhala ini. Tujuannya apa? Mencari perlindungan, kebahagiaan kepada Allah dan para malaikatnya. Fa'in suha ma zakar Abu Ma'ashar fasababu fi ibadil awthan i'atiqadu syabah. Kalau benar apa dikatakan oleh Abu Ma'ashar, kata Imam Razi, maka mengapa mereka menyembah berhala? Di situ ada ada kesamaran ada ada kesalahan bukan berarti kafir banget ya orang bukan nggak kafir banget Allah ada Allah itu bagus indah kita nggak bisa lihat terhalang langit nah kita gambarkan melalui berhala bikin berhala yang indah menggambarkan rupanya Allah berarti ya berhala bukan Tuhan bukan paham nggak aku itu sebenarnya menyembah Tuhan hanya melalui ini melalui berhala ini gitu loh berarti di situ apa bukan kafir bukan bukan ya kafir sih bukan kufur ateis bukan syabah kesamaran kak namanya kak syabah itu apa apa namanya syak syabah, -syabah tuh samar keraguan atau samar atau enggak jelas itu wasaniha ma zakaru ulama wahwa anan nasaru au taghayyurat ahwal hadzal alam marbutatun bi taghayyurat ahwal kawakib Manusia banyak menganggap perubahan cuaca, perubahan kondisi alam. Ada mendung, ada panas, ada hujan, ada dingin, ada angin. Ini ini tagohur perubahan alam ini. Kenapa? Karena perubahannya bintang. Perubahan di muka bumi ini karena perubahan bintang. فَإِنَّ wa قُرْبِ wa وَبُعْدِهَا وَبُعدْ وَبُعدْ Kalian mengukur dekatnya matahari atau jauhnya, ansim terus dari tengahnya kepala ini, tahdusur fusul al-mukhtalifah wal-ahwal al-mutabayinah. Terjadilah musim-musim yang berbeda-beda. Tergantung jauh dekatnya matahari. Berarti matahari mempengaruhi alam semesta. Thumma innahum rasadu ahwal Mereka meneliti, mengecek, men merenungkan, apa? Mendalami keadaan bintang-bintang, maka mereka setelah menganalisa posisi bintang-bintang, hmm, ternyata nasib yang manusia Ditentukan oleh posisi bintang, kamu kok jelek, melarat, bodoh, apa-apa, apa-apa, kamu kok jelek, melarat, bodoh. Masya Allah pendek, hitam, pesek. Lahirnya salah pas bintang ini miring ke sini. Ini orang ganteng, pinter, cerdas, kaya. Hmm. lahirnya pas bintang ini. Gitu loh. Ini ilmu, ilmu perbintangan, ilmu berbin? astronomi. Ini jangankan kita kitaan Presiden Ronald Reagan. Amerika, Ronald Reagan setiap akan pergi jauh tanya pada dukunnya ahli bintang Ke, uh, jam berapa keluar arahnya kemana dulu Nggak ada orang punya punya kopaja apa apa kopaja tuh mas ini metromini eh, metromini, metromini. Punya metromini ada orang punya metromini supaya laris gimana dua punya punya dua ada seorang kiai menasehatin kalau pertama kali berangkat bareng, nah nanti kalau sebenarnya beda-beda nggak apa-apa. Pertama kali berangkat tuh, pertama kali ngegas tuh ya bareng. Ada ada yang ngomong, iya kalau cuma punya dua, kalau punya sepuluh gimana barengnya itu? Nah, ada lagi kalau keluar rumah, anu, gini, mana yang plong itu, kaki kiri, apa, yang lubang hidung kiri, yang plong berarti kaki kiri dulu yang keluar. Kalau dua-duanya plong gimana? Fa'taqadu irtibatus sa'ada wan nuhusa fid dunya. Mereka meyakini bahwa terkaitan bahagia atau celaka di dunia ini bi kaifiyatu qu'ya fi tu'al nas tergantung atau bergantung pada apa posisi lahirnya manusia. Maka setelah dia percaya seperti itu maka bintang-bintang dimuliakan. Berlebihan memuliakan di berlebihan. فَمِنْهُمْ مَنْ meyakini فِي الدُّنْيَا bintang itu wajib wujud pada ya Tuhan berarti wajib wujud alam yaitu mereka yang menciptakan bintang itu menciptakan alam ini wa minhum man anna akbar di antara mereka ada yang meyakini bahwa bintang-bintang itu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang besar Tuhan 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 sulung Tuhan Tuhan sulung lakinna hadzal alam Nah, Tuhan menciptakan bintang, bintang menciptakan, menciptakan alam. Ada nah, yang begitu. Fal awaluna takodu anahial ilah fil hakika. Maka yang pertama tadi meyakini bahwa bintang bintang hakikat dari Tuhan. Wal fariqus yang kedua tadi anah fil wasaid. Nah, bayin Allah Taala, wah bayin al bashar. Kalau kita meyakini wasitoh enggak? Iya, Wasih siapa? Para nabi baru sudah. apa? Bila ilmi. Paham gak, Paham gak? Bukan fil ibadah. Nabi Muhammad wasitoh kita antara kita dan Allah. Nabi Muhammad menjadi perantara yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengenalkan Allah kepada kita, mengajari iman Islam, mengajari akhlak. Nabi Muhammad berarti perantara ini. Fil ilmi wal ma'rifah bukan fil ibadah. Paham tidak? Istilah kiai lah, kiai lah. Guru kita, kiai kita. Wasilah antara kita dan Allah. Kiai yang ngajari kita iman, takwa, akhlak, syariah, ibadah dari kiai, dari guru. Jadi kiai itu adalah wasilah bain, bainana wa bain wa bainana lakin wasita fil ilm, la fil ibadah. Apa kemudian kiai kita sembah karena dia perantara yang mengenalkan kita kepada Allah? Enggak. Fil ilmi ya, fil ilmi. Kita bisa kenal Allah dari kiai, dari kiai, dari Nabi Muhammad. Kita bisa mengerti syariah, mengerti takwa, mengerti akhlak dari Nabi Muhammad. Ini bukan berarti Nabi Muhammad kemudian kita sembah, enggak. Tetap kita sembah Allah. Nabi Muhammad wasilah fil ilmi ma'rifah. Ini pegang nih, pegang nih. Nah, kalau ada orang mengatakan kamu musyrik, kamu minta minta Nabi Muhammad, enggak. Nabi Muhammad wasitoh kita. Para ulama wasitoh kita. Antara-antara yang menghubungkan kita dengan Allah. Tapi fil ilm kita bisa tahu Allah karena kiai, karena guru, karena ulama, karena Nabi Muhammad. Bukan fil ibadah. Kalau mereka beda ini. Bila mereka bintang ini adalah sama-sama di sembah. Walau itu perantara, ini bukan Tuhan, bukan perantara, tapi disembah juga. Yesus, bukan Tuhan, Bapak bukan, Tuhan anak itu. Tapi disembah, sembah. itu salahnya, itu salahnya. Coba mengatakan anak itu di disembah. Enggak apa-apa, bahasa anak, bahasa metafor, bahasa majaz. Yesus itu anak Tuhan, ya, tapi anaknya anak kanulah, -anak, anak apa? Al yatama ya Allah, pada itu kan hadis kunci kan, anak yatim itu adalah keluarganya Allah. Ya nggak apa-apa itu bahasa metafor namanya, bahasa majaz bukan bahasa hakiki bukan. Yesus itu anak Tuhan. Seandainya tidak menganggap itu anak Tuhan, anak Tuhan itu Tuhan, nggak apa-apa. Bahasa saja bahasa anak berarti kekasihnya kayak atau apanya lah, karena menganggap anak kemudian sama-sama menjadi Tuhan, lah itu yang salah. Nabi Muhammad tetap Subhanallah di abdihi. Allah menjalankan waktu malam hambanya, jangan lupa hambanya bukan anaknya bukan ponakannya bukan adiknya bukan paham tidak tetap apa makhluknya Allah menjalankan Nabi Muhammad waktu malam isro kemudian Nabi Muhammad itu apanya itu apanya loh itu? hambanya bukan adiknya bukan anaknya bukan ponakan, -bukan, bukan ipar Fala anna bi khudu alaha. maka kemudian mereka tunduk kepada bintang-bintang ibadah kepada bintang-bintang tsummalama ra'u al Nah, setelah melihat selalu melihat bintang, tapi rupanya nggak jelas bintangnya gitu itu, maka bikin berhala supaya merupakan gambaran dari bintang. Asnam, kemudian menjadikan asnam berhala yaitu untuk gambar menggambarkan bintang-bintang. Waktu -bintang. -bintang. Ala ajuna kemudian menyembah batu berhala itu dengan dengan niat menyembah bintang.

Bintangnya hilang sudah nggak lupa lupa, nggak lupa. Yang ingat tinggal apanya? Berhalanya menggambarkan bintang tadi. Faula fil haqiqati abadatul kawakib. Mereka pada hakikatnya penyembah bintang. Wa thalithuha anna ashabal ahkam kanu yu'inuna awqat yu'ayyinu awqatan fis sinin al mutatawilah nahwal alif wal alfain wajuna <sim> anna man takhudu tasman fi dhal waqt ala wajn khas fa in bih fi ahal makhsusah wa sa'adah wal khusb wa dha fil afad ada di antara mereka menentukan waktu-waktu di tahun yang panjang ini 1000 atau 2000 tahun dihitung nanti ada waktu yang mujarab yang apa yang apa mempunyai kekhususan akan dibikin jimat tolasim dibikin raja-raja yang dengan rajar itu bisa apa? Bisa manfaat menentukan ahwal tertentu kebahagiaan atau kalau nanam al khosab kesuburan atau dafil dafil afat menolak ke menolak ke celakaan tahudu kemudian mengambil tulisan-tulisan tolasim itu tadi di, dengan dikultuskan disucikan Lintikodim annahum yantafi'un abih Kan mereka menganggap ini adalah punya manfaat Falamma balagu fi dhalika ta'zim Sor dhalika kal ibadah Maka ketika mereka berlebihan dalam menghormati talasim Maka seakan itu ibadah Walamma talat muddatu dhalika la'fi'al Nasau mabdala amri wa shawlu bi'ibadatihah Al jahalati bi'asil amri Lama kelamaan mereka lupa awal mulanya awal mulanya Tuhan itu siapa. Tinggal yang ada adalah tolasim yang disembah itu. Wes gini, kamu pegang jimat. Hm, kamu pegang tulisannya nggak jelas kan ya? Ayo pagar ada 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 alif. Ada apa lagi? Ada apa Biasanya pak? Biasa kalau jimat tuh pagar alif terus. Ya, itu dipegang ya, dipegang nih, dikantongi. Nanti dagangnya laris atau apa? Itu ada wasilah Wasilah kan ditulis pada waktu tertentu, jam-jam tertentu. Ini jam ini bisa mendatangkan kesuburan, teman, -teman ada penglaris. Eh lama-lama lupa bahwa ini bukan ini yang bikin laris, bukan si tulisan itu bukan, bukan jimat bukan. Jimatnya ada sekedar tulisan yang menyesuaikan dengan waktu yang mujarab itu. Lama-lama lupa, akhirnya yang disembah yang diagung apa? Jimatnya itu, paham tidak? Keris 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 keris. Orang dulu bikin keris itu apa di apa pakai apa pakai pakai kampak enggak? Enggak pakai palu. Besi dibakar, terus diludahin, puh, terus dipencet dengan tangan. Orang dulu tuh Sebelum Islam, sebelum Islam. Besi dibakar. Wah, jadi panas betul, diludahin, jadi dibasahi, dibasahi dulu dah, puh! Terus basah kan, diludahin, terus dipencet dengan tangan. Jadi lengkuk-lengkuk gitu. Kalau ente menganggap itu adalah wasilah, hakikatnya adalah Allah, nggak apa-apa. Tapi lama-lama Allahnya lupa. Yang ingat namanya, ingat namanya. Kerisnya Dari jadi musyrik jadinya. Paham tidak? Kalau kamu me me memelihara perkutut, wah kamu akan menang terus, akan sakti. Wasilah nggak apa-apa. Yang yang memberi kemenangan siapa? Allah. Perkutut juga makhluknya Allah perkutut. Lama-lama lupa Allahnya tinggal perkututnya. Jadi Yang disembah-sembah, yang dipuji-puji, yang diagung agung apa? Perkutut. Musyrik. Paham tidak? Jarak kubur, sana Gunung Jati. Kalau habis dari sana laris dagangnya. Sering ke sana jadinya. Lama-lama lupa, bukan saya, bukan saya Gunung Jati yang bikin dagang laris, Allah. Tapi lupa Allahnya tinggal Gunung Jati yang disembah. Tapi enggak insya, Allah kalau, kalau orang enung enggak, 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 enggak saya menyembah guru jati enggak, enggak. Coba tanya-tanya satu-satu orang di sejarah kubur, kamu menyembah guru jati enggak? Enggak, enggak ada yang menjawab menyembah. Tawasul, semua ngerti, ngerti semua tawasul. Berdoa, berdoa. Warabiyungha yang keempat annahu mata mata minhum rajulun kabirun yang takiduna fi anna mu'annahu mujabu da'wah ma'pul syafa'a inda Allah. Dan diantara mereka meyakini bahwa kalau diantara tokoh mereka atau kiainya mereka itu mati, mereka meyakini bahwa yang mati ini masih ma masih mempunyai kekuatan Menjawab dakwah itu istijab atau doa bisa bisa memberi syafaat. Alhamdulillah Taala fi syafauna Ada tokoh mati, kegede siapa mati? Kita yakin ini walaupun sudah mati bisa masih bisa menolong kita. Kalau itu adalah syar'i sesuai dengan syariat Islam boleh. Tapi kalau ada sedikit kemusyrikan itu yang yang enggak boleh. Apa syariat itu apa syariat itu? Assalamualaikum ki gede palimanan. Darumun syallu bihum lahiqun. Ilahum Rasulullah sallallahu khususnya ki gede paliman Al-Fatihah. Doa Allahumma ausir thawab ma qorona. Ilahum Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya ki gede palimanan hadiatan wasilah warkatan syamilah. Enggak apa-apa itu. Terus kalau ke gede kula tulung. <g Cannon> ayo kamu gitu nggak ya? Kamu gitu enggak? Atau atau bapak kamu tanyain kalau di rumah nanti kalau. Wa khamisaha la'allahum ittakhaduhu maharibal li sholawati wa tho'atihi yashuduna ilaha laha kama anna nasudhu ila qiblah ada lagi orang yang kenapa menyembah berhala karena berhala dijadikan tempat-tempat solat, tempat, tempat solat lah, tempat solat, masjid-masjid. Mereka tidak menyembah berhala tidak menyembah Tuhan seperti kita, tidak sujud pada kiblat. Tapi kita bukan kiblat, tapi kita menghadap Allah, fokus jadi simbol persatuan kesatuan orang Islam. Semua di dunia sedunia orang Islam salat menghadap satu arah, itu kib Apa-apa kita nyembah kiblat, nyembah kabar kita? Nah, ini itu hanya simbol persatuan untuk menyatukan ibadah kita. Coba orang Kristen nggak nggak mengharap kemana-mana, masuk-masuk ada gereja di timur, ada gereja di selatan, ada gereja utara. Kita bersatu. Dan hebatnya lagi coba di masuk haram itu orang jutaan lah kalau haji itu. Begitu. Salah, Allah, Allah, La ilaha, itu siap pun kaya, kaya komandan menyiapkan pasukan tentara. Siapa baru semua berdiri. Coba dalam dalam berapa detik itu tanpa latihan lagi tanpa latihan lagi <gif> apa dilatih dulu enggak kan orang dua juta haji itu lebih dua juta lebih sholah, langsung berdiri siap baris tanpa dilatih tanpa tanpa perit nggak ada ya itu kalau sholat itu prit nyawa sholat itu Walamma istamarat hadhihi halah dhanna al-juhal min al Anu an yaj'u ibadatuha lama kelamaan kelompok yang bodoh dari mereka mereka yang bodoh menganggap tuk, menyembahnya menyembah ya ini menyembah berhala ini tanya kiblat seperti kita orang bodoh barangkali ada yang menyembah Ka'bah enggak ada nggak ada, enggak ada walaupun sebodoh bodoh orang sholat menghadap Ka'bah di mana di mana di Mekah ini Tuhan nggak ada Wasadi suhala kanu fa taqudu bi jawazihul rabb fiha fa abaduhu ala ta'wil ada kelompok yang enam menyembah berhala itu meyakini bahwa tuhan itu apa hulul bertempat di batu itu hulul tuhan bersemayam di di batu itu rohnya lah rohnya apa apanya lah maka mereka menyembah batu itu fa dhi alu juh allati yumkin hamlu hadzal maqala 'alayha hatta yasira Bihaitu yang alam ada beberapa aspek Yang menjelaskan Mengapa mereka menyembah berhala Yang sudah jelas Batalnya secara Doruri Al-Fatihah Ada lagi? Dulu orang Mekah kalau akan meninggalkan Mekah kangen Ka'bah. Kemudian bikin bikin Ka'bah, bikin Ka'bahnya bikin dari korma, dari batu dibawa ke, perjalanan kan sebulan dua bulan dagang kan. Kalau kangen Ka'bah menghadapi batu itu lama-lama jadi bentuk orang. Itu asal mulanya dulu ya. Asal kangen Ka'bah. Pergi dagang ke Syam, dagang ke Yaman dua bulan. Kangen Ka'bah bahwa batu dianggap itu gambaran dari Kalau kangen dilihat lama-lama jadi berhala. Tante lain, tante lain. Jadi tinggal kita tinggal mengarahkan masyarakat kita kalau jarak kubur eh diarahkan, disyar'ikan. Di apa? Syar ikan Ayo, kalau secara kubur dituntun. Fatihah, kulhu, falak, Nas, Alif lamim, ayat kursi, lem samawat, la ilaha illallah yang banyak, astagfirullah, la haula wa la quwwata wa wakil, solawat, Itu namanya ziarah kubur yang kita syar'ikan supaya mereka tidak sesat. Memang kita akui, kita akui lah orang awam ya. Ya, kita enggak mengatakan sesat musyrik tapi belum punya dasar ilmu yang kuat lah namun sudah jelas kalau habis keziarah kubur ke Sunan Gunung Jati hajatnya terkabul, ya, makanya sering ke Gunung Jati sering, Dan harus diluruskan, harus diluruskan, bagus asal dilur, dia apa kan? Dicarikan, gitu aja. kita sendiri juga kalau haji umroh doa di Ka'bah Ka Multazam atau doa di Raudhah Madinah plong susah-susah hilang susah-susah hilang plong apa batu itu yang bisa menghilangkan bukan kita sendiri kita 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 sendiri saya sendirilah kalau habis umroh habis tawaf habis plong terus Umroh lagi enak-enaknya di sana, Pulang kurang rindu pada Kaabah. An saya nggak bawa batu yang enggak.